Cuci muka pakai sabun? Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai langkahku. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore semuanya. Apa kabar? Luar biasa dan puji Tuhan karena sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama lagi dalam rumah Tuhan. Menjadi satu kesukaan walaupun ada banyak aktivitas orang di luar sana untuk mudik, tetapi kita setia di rumah Tuhan. Amin. Datang beribadah, kita tidak memilih untuk libur di rumah, tetapi kita melangkah datang ke rumah Tuhan. Amin. Amin, saya undang jemaat yang ada di belakang, mari maju ke depan, sebelah sisi kiri, sisi kanan. Mari melangkah supaya kita sama-sama akan memuji Tuhan dengan semangat dan akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga menyapa jemaat yang ada di rumah yang sedang menonton. Selamat sore, Tuhan memberkati semuanya. Dan mari saya undang kita semuanya berdiri. Mari kita berdiri bersama-sama, kita ambil waktu 10 detik. Kita katakan, Tuhan, ini saya. Saya mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik, sampai hari ini Engkau setia. Terlalu ajaib Engkau Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih God.
kebaikan-Mu. Hallelujah.
Engkau rapi, datanglah ya Roh Kudus. Ibadah ini dari awal pujian sampai kepada firman, kami berdoa tidak ada yang pulang dengan lapar, tetapi akan penuh dan akan bertumbuh dalam nama Tuhan. Ketika kami berdoa ya Tuhan, kami meminta Engkau mendengar, Engkau menjawab. Kami memberi tidak asal memberi, tetapi kami memberi karena kami cinta Tuhan. Bukan dari sekedar ya Tuhan apa yang kami punya, tetapi apa yang Engkau inginkan dari kami. Di dalam nama Yesus, urapi kami semua, sukacita dan hadirat-Mu memenuhi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari sapa kiri kanan, katakan Engkau diberkati. Senyum kiri kanan, dan kita katakan pasti ada hari esok, karena Dia hidup, Dia telah bangkit dan hidup, haleluya.
Tuhan, dia berani dengan kita. Mari kita tepuk tangan di atas dan katakan, kami mau mengucap syukur padamu ya Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Haleluya.
tidak nyanyi rugi. Kenapa? Saudara sedang mengatakan beriman percaya. Dan mengatakan Tuhan, kaulah kekuatanku. Amin. Kaulah kiri kanan. Coba saudara, jemaat nyanyi. Ku mau selalu. Ayo. Yeah. Ibadah harus hidup karena Tuhan ada. Bukan sekedar menyanyi. Mulai hari ini kami akan tetap percaya. Naik dan naik terus. Kami mau masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan. Haleluya. Herata kaya serena naya masya. Haleluya. Darah anak
Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkau Allah yang sungguh tidak ada bandingannya. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala puji sembah kami. Terimalah Tuhan rasa syukur kami di hadapan-Mu, karena Engkau adalah Allah satu-satunya yang dapat memberikan kebahagiaan bagi kehidupan kami, bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi sampai kami boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Berkenan kepadamu Tuhan. Teruslah berkarya di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami berdoa Tuhan agar firman Allah yang akan kami dengar saat ini mendapat tempat di hati kami dan kami boleh merasakan berkat-Mu, merasakan kehadiran-Mu. Sembunyikan hamba di belakang kemuliaan salib-Mu Tuhan, agar hamba boleh menjadi saluran yang bersih untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkaryalah dan biarlah berkat yang Engkau sediakan bagi kami saat ini dapat kami terima seutuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap diberkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Saya senang bahwa sore hari ini bisa kembali berkumpul bersama-sama dengan saudara sekalian. Bulan April ini kita akan belajar tentang Yesus Kristus. Dan kebetulan saya adalah minggu pertama di dalam ibadah jam 6 sore ini. Kita akan belajar bersama-sama tentang Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau kita melihat situasi yang sedang terjadi sekarang ini, mulai bermunculan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka di dalam ibadah kita, baik ibadah pagi, jam 6, jam 9, jam 1 siang, setengah 4, dan sore hari ini jam 6 sore, di dalam 5 ibadah, dalam bulan April ini, kita akan belajar bersama-sama siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu. Hari ini kita akan belajar Yesus Kristus adalah foto atau gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau saudara melihat Yesus, maka saudara akan melihat Allah. Kita membaca bersama-sama teksnya terdapat dalam Kolose pasal 1 ayat 15 dari bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Kristus adalah gambar yang nyata dari diri Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah anak yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Rasul Paulus mengatakan bahwa Kristus adalah gambar yang nyata dari diri Allah yang tidak kelihatan. Jadi saudara sekalian, apa sih yang dimaksudkan dengan Yesus Kristus adalah foto atau gambar Allah yang tidak kelihatan itu? Artinya begini, maksudnya begini. Allah yang maha kuasa yang dulunya mustahil dapat dilihat oleh manusia dan tidak dapat dihampiri, sekarang dapat dilihat dan dikenal oleh manusia ketika mereka melihat dan mengenal Yesus Kristus. Saya ulang sekali lagi. Yang akan kita pelajari malam hari ini dengan kebenaran firman Tuhan, saya ingin memberitahukan kepada saudara sekalian bahwa kalau saudara mengenal Yesus Kristus, maka saudara akan dapat melihat Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Allah yang maha kuasa, saya ulang lagi, Allah yang maha kuasa yang dulunya mustahil, susah dipahami karena Allah ada di surga, susah untuk dimengerti, tetapi sekarang saudara dan saya dapat melihat dan dapat mengenal bahwa melihat Yesus dan mengenal Yesus, saudara akan melihat Allah. Oleh sebab itu, marilah kita akan melihat terlebih dahulu. Siapakah Allah? Siapakah Allah? Allah tidak dapat dilihat dengan mata jasmani, tetapi dapat dirasakan dan dinikmati kehadirannya. Kalau saudara dan saya pada sore hari ini ada di dalam ruangan ini, saya percaya bahwa saudara menyadari Allah itu ada. Amin. Allah itu ada. Tapi kalau saudara ditanya Allah itu kayak apa ya? Apakah saudara akan katakan wajahnya seperti ini? Oh Allah ini begini-begini. Tetapi saudara bisa mengatakan bahwa memang Allah tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. Tetapi Allah dapat kita rasakan kehadirannya. Kita dapat nikmati kehadirannya.
Kenapa demikian? Karena Allah itu tidak bisa dilihat. Karena apa? Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 28 disitu dikatakan bahwa Allah itu roh adanya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi karena Allah itu roh, saudara dan saya tidak bisa melihat dengan kasat mata jasmani ini. Tetapi melalui Yesus Kristus kita dapat melihat Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa kita memang tidak bisa melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus yang akan menyatakan dirinya Allah yang sebenarnya. Raja Daud sebagai seorang yang dekat dengan Tuhan, di dalam pujiannya kepada Allah yang dia sembah, dia mengatakan begini. Kita melihat dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai ayat 13 dari VMD mengatakan begini. Ayat 10. Kemudian Daud memuji Tuhan di hadapan semua umat yang telah berkumpul. Daud mengatakan, "Ya Tuhan Allah Israel, Bapa kami, terpujilah Engkau selama-lamanya." Ayat ini memberitahukan atau pengalaman dari Daud, walaupun dia tidak melihat Allah, tetapi dia merasakan kehadirannya, dia menikmati kehadirannya. Dia mengatakan apa? Tuhan Allah itu adalah Bapakku. Kemudian ayat yang ke-11 disambung, Dia adalah Allah yang dikatakan ada kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemenangan, dan pujian adalah milikmu. Karena segala sesuatu di sorga dan di bumi milikmu. Tuhan kepunyaanmulah kerajaan, dan Engkaulah kepala penguasa atas segala galanya. Kalau kita mau mempelajari satu ayat ini saja, saudara sekalian, saya bisa menjelaskan dengan sangat panjang lebar poin ini. Ayat ini mengandung arti yang sangat dalam. Raja Daud mengatakan bahwa Allah yang dia sembah itu luar biasa. Dia memiliki segala sesuatu yang ada di bumi dan di sorga. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Dia adalah Allah yang penuh kemuliaan. Dia Allah yang memberikan kemenangan. Dia adalah yang layak untuk dipuji dan disembah. Dia penguasa atas segala-galanya. Kemudian ayat 12 mengatakan, Dia adalah ayah Allah yang kaya, yang layak dihormati. Kaya dan hormat datangnya dari Engkau. Engkaulah menguasai segala-galanya. Di dalam tanganmulah terletak kuasa dan kekuatan, dan di dalam tanganmulah kuasa untuk menjadikan seorang besar dan berkuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari pengalaman hidup Raja Daud ini, dia mulai memberitahukan siapa Allahnya itu. Sama seperti yang disembah oleh kita saat ini. Siapakah Allah kita ini? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah yang memiliki segala sesuatu, baik di bumi dan di sorga. Allah yang mulia, Allah yang luar biasa, penuh kekayaan, layak dipuji, layak dihormati. Allah atas segala-galanya, kekayaan, hormat ada padanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sekarang kalau kita melihat siapakah Yesus Kristus itu. Ayat yang ke-13. Dan sekarang Ia Allah kami, kami bersyukur kepadamu, dan kami memuji namamu yang agung itu. Ditutup dengan pujian yang mengatakan, gak cukup sebenarnya dengan kata-kata manusia untuk mengucapkan siapa Allah yang disembah itu. Sama seperti saudara dan saya, berapa banyak saudara dan saya telah menikmati kebaikannya. Berapa banyak saudara dan saya menikmati keajaibannya. Berapa banyak saudara sekalian menikmati penyertaan Allah. Berapa lama saudara sudah mengiring kepada Tuhan, melihat bahwa Allah begitu luar biasa dalam kehidupan kita.
tidak cukup dengan kata-kata kita ucapkan dari bahasa manusia, karena Allah kita adalah Allah yang segala-galanya. Lalu sekarang saudara sekalian, kalau dikatakan siapakah sebenarnya Yesus Kristus itu? Kalau tema kita mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah gambar daripada Allah yang tidak kelihatan, ternyata Yesus Kristus itu disebut Firman. Firman adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dapat dilihat kemuliaannya dalam Yesus anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini saya bisa tuliskan statement ini saudara sekalian karena ada ayat-ayat yang menjelaskan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 dikatakan begini. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Kalau kita hanya membaca ayat ini, di mana dikatakan ada kata Yesus Kristus di sini? Ini kan hanya mengatakan pada mulanya ada Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Tetapi kalau disambung dengan ayat yang ke-14 dari Yohanes pasal 1, maka kita bisa mengetahui bahwa Firman itu telah menjadi manusia. Dalam ayat yang ke-14 ini dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, siapakah Allah kita ini? Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah pola atau gambar daripada Allah yang tidak kelihatan. Kalau saya berani mengatakan demikian, nampak saudara sekalian dalam kesaksian Yohanes Pembaptis, waktu Yohanes Pembaptis memberitakan tentang Yesus, sementara dia sedang memberitakan Injil, apa yang terjadi saudara sekalian? Yesus lewat dan dikatakan dalam ayat Yohanes pasal 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk mati di atas kayu salib. Maka saudara sekalian dikatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah Yesus ini bagaikan anak domba. Kalau saya beberapa waktu yang lalu berkhotbah tentang perjamuan terakhir misi, pesan misi dalam perjamuan terakhir, saya katakan saudara sekalian bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia itu bagaikan anak domba yang tersembelih. Kalau dalam perjanjian lama dikatakan orang-orang mau minta pengampunan dosa datang kepada Tuhan, mereka harus membawa kambing domba untuk dipersembelih dan disembahkan kepada Tuhan. Tetapi pada dalam perjanjian baru, dalam kehidupan kita sekarang ini, kita tidak perlu lagi membawa kambing domba. Tetapi dengan kita percaya kepada Yesus Kristus bagaikan anak domba itu, maka dosa kita akan diampuni. Lalu saudara sekalian, kalau saya mengatakan Yesus Kristus adalah menjadi gambar daripada Allah yang tidak kelihatan, apa yang terjadi? Ternyata di sorga, seluruh sorga itu juga berseru dan dengan kuat dan mengatakan begini, segala kuasa, kekayaan, hikmat dan kekuatan adalah, tidak disebutkan Yesus Kristus, tapi ayat ini mengatakan adalah milik anak domba yang sudah dibunuh itu. Anak domba yang sudah dibunuh itu adalah Yesus Kristus. Ia layak menerima hormat, kemuliaan dan pujian. Itu terdapat dalam Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kemudian aku melihat dan mendengar suara dari banyak malaikat, jumlahnya berjuta-juta, mereka mengelilingi tahta keempat makhluk hidup dan tua-tua itu. Mereka berkata dengan kuat, segala kuasa, kekayaan, hikmat dan kekuatan adalah milik anak domba yang sudah dibunuh itu. Ia layak menerima hormat, kemuliaan dan pujian. Ayat yang ke-13. Kemudian aku mendengar setiap makhluk hidup yang ada di sorga, di atas bumi, di bawah bumi dan di laut,
dan segala sesuatu yang semua di tempat itu menyatakan, mengatakan, semua pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya adalah baginya yang duduk di atas tahta itu dan bagi anak domba itu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Yesus Kristus bukan manusia biasa. Tetapi Yesus Kristus adalah Allah. Bahkan sampai dalam kerajaan sorga nantinya pun dikatakan seluruh isi sorga memuji, membesarkan nama anak domba yang sudah terbunuh itu. Dikatakan saudara sekalian bahwa ada pujian, ada hormat, ada kemuliaan, ada kuasa, semuanya diberikan kepada Yesus Kristus. Berarti saudara sekalian, Yesus Kristus adalah foto atau gambar Allah. Pada waktu saudara melihat Yesus Kristus, berarti saudara berarti saudara melihat Allah. Mengenal Yesus Kristus berarti mengenal Allah. Kita ucapkan sama-sama. Mengenal Yesus Kristus berarti mengenal Allah. Melihat. 1, 2, 3. Melihat Yesus Kristus berarti mengenal Yesus Kristus berarti mengenal Allah. Sekarang kita akan lihat satu persatu saudara sekalian. Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 11 mengatakan begini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ini pengalaman yang terjadi waktu Yesus berbicara dengan murid-muridnya menjelang dia akan mengalami penderitaan dan sebagainya. Dia bercerita atau ada pengalaman ini. Lalu waktu Tuhan mengatakan, kalau kamu mengenal aku, maka kamu juga akan mengenal Bapa-Ku. Kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa atau Allah Bapa di sorga. Lalu Filipus bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, ayat 9. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku ada dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sekali lagi. Yesus Kristus adalah foto dan gambar Allah. Untuk memudahkan khotbah yang saya sampaikan ini memang bentuknya doktrinal saudara sekalian. Maka saya harus coba menjelaskan kepada saudara sekalian sesederhana mungkin untuk bisa dipahami. Dengan penjelasan yang baru saya berikan panjang lebar tadi, harapan saya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Yesus Kristus, waktu saudara melihat Yesus Kristus, maka saudara akan melihat siapa Allah. Kalau saudara pengen tahu Allahku itu seperti apa, saudara bisa melihat Yesus Kristus ini. Sore hari ini ada 3 bagian yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, Allah mengasihi, Yesus juga mengasihi. Yang ulang kembali depan dulu. Yang kedua, Allah Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa. Yang ketiga, Allah Maha Kudus, Yesus juga Maha Kudus. Kita akan masuk satu persatu. Allah mengasihi, Yesus mengasihi. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau saya mengatakan waktu saudara melihat Yesus, saudara melihat Allah, Yesus adalah seorang yang satu oknum yang mengasihi manusia, Allah pun juga mengasihi manusia. Di dalam Mazmur pasal 103 ayat 13 disitu dikatakan Allah itu menaruh belas kasihan. Seperti bapa berbelas kasihan kepada anak-anak, demikianlah Tuhan berbelas kasihan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Haleluya. Allah penuh belas kasihan, saudara sekalian. Oleh sebab itu dikatakan di sini bahwa bapa itu berbelas kasihan kepada anak-anaknya. Allah menunjukkan belas kasihannya kepada seluruh umat manusia. Demikian juga saudara sekalian, Yesus juga berbelas kasihan. Dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 34 mengatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Allah itu menaruh belas kasihan. Kalau saudara membaca cerita-cerita yang terdapat dalam Perjanjian Lama, malam hari ini saya akan coba membandingkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Lalu kemudian kita melihat di dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Alkitab Perjanjian Baru, pada waktu Yesus ada di dalam dunia, dan selanjutnya kehidupan Rasul Paulus dan sebagainya setelah Yesus lahir dalam dunia, maka kita bisa melihat Allah melakukan banyak pekerjaan di mana Dia menunjukkan belas kasihannya kepada umat Tuhan. Saudara bisa perhatikan apa yang terjadi pada waktu bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir sampai 430 tahun. Lalu mereka mulai berdoa, mereka mulai berseru kepada Allah. Lalu Allah menunjukkan belas kasihannya. Dia mengirimkan Musa dan Harun untuk memimpin umat Israel ini keluar dari tanah Mesir, memberikan tanah perjanjian masuk ke dalam tanah Kanaan. Banyak hal yang dilakukan dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Perjanjian Lama kita bisa melihat Allah menyatakan belas kasihannya. Demikian juga saudara sekalian, kalau kita melihat pada waktu Yesus ada di dalam dunia, Dia menunjukkan belas kasihannya, Dia menunjukkan kasihnya kepada semua orang. Yang teristimewa saudara sekalian, Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa umat manusia. Bapak, ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi, Yesus pun mengasihi. Allah penuh belas kasihan, Yesus pun penuh belas kasihan. Kemudian yang kedua saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah, Yesus juga adalah maha kuasa. Mari kita lihat bersama-sama Allah yang maha kuasa. Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Raja Daud mengatakan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha kuasa. Bapak, ibu, dan saudara sekalian, kalau kita melihat Allah dikatakan Allah yang maha kuasa, kita bisa tahu bahwa Allah adalah pencipta alam semesta ini. Allah yang menciptakan manusia dengan menciptakan tata surya. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berkuasa untuk memberikan kehidupan. Allah berkuasa untuk menghembuskan nafasnya, memberikan kehidupan kepada manusia. Allah berkuasa untuk menolong kepada kita sekalian. Di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Allah berkuasa untuk menyatakan pertolongannya. Banyak hal yang terjadi, Allah berkuasa di dalam segala hal. Saudara bisa melihat apa yang terjadi pada waktu istri Lot melihat kepada kota Sodom dan Gomora. Firman Allah mengatakan ada sesuatu yang terjadi.
istri Lot menjadi tiang garap. Saya catat di sini, pada waktu Musa dipanggil oleh Tuhan, ada mujizat yang terjadi di mana ada semak belukar yang terbakar. Pada waktu Tuhan berseru dari semak yang terbakar itu, Tuhan berbicara, Allah berkuasa. Kalau saudara membaca pada waktu umat Israel mau keluar dari tanah Mesir, 10 tulah diberikan untuk mengingatkan Firaun beserta dengan orang Mesir betapa Allah yang disembah oleh umat Israel adalah Allah yang maha kuasa. Lalu apa yang terjadi waktu mereka keluar dari tanah Mesir? Allah adalah Allah yang maha kuasa, di mana laut merah terbelah menjadi dua, membuat umat Israel bisa melewati laut itu di tanah yang kering. Kemudian saudara bisa melihat waktu mereka ada dalam perjalanan, mereka mulai mengeluh dan mengatakan tidak ada makanan. Lalu Allah mengirimkan mana setiap hari dengan luar biasa. Allah menyatakan pertolongannya. Waktu mereka pengin makan ikan, Allah mengatakan, Allah mengirimkan burung puyuh kepada umat Israel. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Kemudian saudara sekalian, waktu mereka bangsa Israel ini akan memasuki tanah Kanaan sampai di kota Yeriko, waktu mereka masuk ke kota Yeriko, apa yang terjadi? Tembok Yeriko diruntuhkan karena mereka memiliki Allah yang maha kuasa, di mana waktu mereka mengelilingi tembok Yeriko itu dengan memuji dan menyembah Tuhan, tembok Yeriko itu diruntuhkan. Allah maha kuasa. Dan masih banyak hal yang lain saudara sekalian, itu kehidupan umat Israel. Tapi kalau saudara melihat bagaimana Nabi Elia, Nabi Elisa melayani Tuhan, saudara bisa membaca di dalam Alkitab, dikatakan bahwa mujizat Allah terjadi lewat pelayanan Nabi Elia dan Nabi Elisa. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak hal yang terjadi. Naaman disembuhkan. Janda Sarfat dengan minyak dan tepung segenggam, mereka bisa makan sampai masa paceklik selesai. Banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang disembah oleh mereka sama dengan saudara dan saya sembah. Itu adalah Allah yang maha kuasa. Lalu bagaimana, apakah Yesus itu maha kuasa? Kalau saudara melihat gambar ini, kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Karena dia bisa berjalan di atas air. Dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Allah. Dia adalah gambar, dia adalah foto untuk saudara melihat Allah yang tidak kelihatan itu. Sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah dikaruniakan bagi kita, dan pemerintahan ada di bahunya. Namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Kekal, dan Raja Damai. Saudara-saudara bisa melihat ada banyak hal di mana Yesus melakukan banyak mujizat. Yesus menyembuhkan orang buta, Bartimius yang buta disembuhkan. Yesus juga melepaskan orang yang dirasuk setan di Gerasa. Yesus juga bisa menyatakan mujizat di mana air diubah menjadi anggur. Yesus juga bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Yesus juga memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Kalau saya coba terangkan satu persatu semuanya ini saudara sekalian, tidak cukup waktu. Tetapi dengan contoh-contoh yang ada ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah patron, Yesus adalah foto, gambar daripada Allah yang tidak kelihatan itu. Lazarus dibangkitkan, dan ada banyak hal yang terjadi saudara sekalian di mana kita bisa membaca. Itulah sebabnya penting bagi saudara sekalian dan saya untuk suka membaca firman Tuhan, merenungkannya dengan baik-baik supaya kita bisa mengenal siapakah Yesus Kristus dan siapakah Allah kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita bisa tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan Yesus adalah Yesus yang maha kuasa. Kemudian yang ketiga, Allah adalah maha kudus. Yesus maha kudus. Wahyu pasal 4 ayat 8.
Dan keempat makhluk hidup masing-masing pada dirinya sendiri memiliki 6 sayap di sekelilingnya, dan di dalamnya penuh dengan mata, dan siang dan malam mereka tidak beristirahat untuk mengatakan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah penguasa semesta yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang." Ini suasana di dalam kerajaan sorga. Semua penghuni sorga dengan hormat, dengan kusuk, dengan hikmat mengucapkan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kudus membenci dosa." Mazmur pasal 34 ayat yang ke-16 dan 17 mengatakan, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada seruan mereka." Ayat 17, "Wajah Tuhan melawan mereka yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari bumi." Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang membenci dosa. Dalam ayat ini dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar, tetapi wajah Tuhan melawan orang yang berbuat jahat. Kenapa saudara sekalian Allah membenci dosa? Karena Allah kudus. Allah membenci dosa karena dosa itu memisahkan, menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa Allah kita yang kudus adalah Allah yang membenci dosa, karena dosa itu yang akan memisahkan kita dengan Allah. Jadi jangan heran kalau saudara dan saya hidup dalam dosa, maka doa kita tidak akan dikabulkan, doa kita tidak akan didengar, kita akan tidak menikmati kebahagiaan. Karena apa? Karena Allah tidak bisa dekat dengan saudara sekalian karena saudara ada dalam dosa. Dosa membuat Allah menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Yesus Maha Kudus tidak pernah berbuat dosa. Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan, "Yesus Imam Besar kita dapat mengerti kelemahan kita. Ketika Yesus hidup di dunia, ia dicobai dengan segala hal, sama seperti kita juga dicobai, tetapi Yesus tidak pernah berbuat dosa." Haleluya. Ayat ini mengatakan dengan jelas bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus sebagai Imam Besar mengerti kelemahan kita. Saya mencatat di sini saudara sekalian, memang Yesus tidak pernah berbuat dosa, tetapi Tuhan membenci dosa, tetapi dia mengasihi orang yang berdosa. Sekali lagi, Yesus membenci dosa, tetapi dia mengasihi orang yang berdosa. Oleh sebab itu dia rela mati di atas kayu salib. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, "Ingatlah bahwa Kristus sama sekali tidak pernah berbuat dosa, tetapi Allah telah membuat dia diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa kita. Allah melakukan itu supaya kita yang bersatu dengan Kristus dibenarkan di hadapan Allah." Jadi tadi saya katakan, Yesus membenci dosa karena dia Allah. Tetapi dia datang ke dunia. Di dalam ayat ini dikatakan, Allah sudah membuat dia diperlakukan seperti orang berdosa demi menanggung dosa kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah mengasihi,
Yesus juga mengasihi. Kalau Allah penuh kasih, Yesus juga penuh kasih. Kalau Allah Maha Kudus, Yesus juga Maha Kudus. Kalau Allah Maha Kuasa, Yesus Maha Kuasa. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, saudara sekalian, datanglah kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Bukankah saudara dan saya menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus? Jangan takut datang kepada Allah. Datang dengan penuh keberanian. Karena di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 dari terjemahan sederhana Indonesia mengatakan begini. Oleh karena itu, kita bisa langsung menghadap tahta Allah dalam doa. Dan biarlah kita datang tanpa rasa takut. Karena imam besar kita sudah berada di samping tahtanya itu. Di mana kita akan diterima dengan kebaikan hati Allah. Dengan begitu kapanpun kita perlu pertolongan, Allah akan mengasihani dan menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita. Bapak, ibu, dan saudara sekalian, janganlah kita menjadi takut untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Kita mengenal dalam Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kuasa. Maka penting bagi kita waktu kita berdoa datang kepada Tuhan. Doa kita bukan doa yang hafalan. Tapi doa adalah isi hati kita. Pada saat kita susah, kita berani mengatakan kita susah. Pada saat kita senang, kita berani mengatakan kita senang kepada Tuhan. Pada saat kita tidak mengerti mengapa aku mengalami keadaan ini. Datang kepada Dia dengan penuh keberanian. Pada waktu saudara melakukan itu, berarti saudara mengakui bahwa Allahmu itu ada, bisa dilihat lewat kehidupan Yesus Kristus ini. Kita mengenal Allah kita karena kita mengenal Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, jangan takut pada waktu kita salah, kita datang kepada Tuhan dan kita minta ampun kepadanya. Karena saudara bisa melihat Yesus membenci dosa. Tetapi Yesus mengasihi orang berdosa. Saudara bisa melihat siapa Sakyus. Sakyus adalah seorang yang sudah melakukan dosa. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Waktu Sakyus jatuh dalam dosa, Tuhan justru waktu Sakyus takut untuk bertemu dengan Sakyus takut bertemu dengan Yesus, dia naik ke atas pohon. Tetapi apa yang terjadi? Yesus datang menjumpai Sakyus dan berkata, "Hei Sakyus, turunlah. Aku mau ke rumahmu." Karena apa? Tuhan mau orang yang berdosa mengakui dosanya, bertobat, dan Yesus mengasihi dia. Akhirnya Sakyus berubah menjadi seorang yang begitu karakternya diubahkan. Demikian juga saudara sekalian dengan wanita perempuan yang berbuat zina. Pada waktu orang-orang yang tidak suka dengan perempuan ini mulai datang kepada Yesus dan menunjukkan ini ada orang yang berdosa. Seolah-olah mereka menuntut supaya wanita ini dihukum. Dianiaya ataupun pokoknya dihukum mati. Tetapi waktu Yesus melihat itu, Yesus mengatakan apa? Adakah di antara kalian yang merasa dirimu tidak berdosa? Boleh engkau melemparkan batu kepada perempuan ini. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Semua orang pergi. Dan kemudian Yesus mengatakan, aku tidak akan menghukummu, pergi kamu. Tapi ingat, jangan kamu melakukan perbuatan itu lagi. Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang membenci dosa. Pada waktu Daud menjadi seorang yang cinta akan Tuhan, tetapi waktu dia jatuh dalam dosa, dia harus konsekuen dengan apa yang dialaminya itu. Menghadapi kesalahan yang dia lakukan. Dia melakukan perzinahan dengan Batsyeba. Dan akhirnya ada hukuman yang harus dilakukan. Tapi puji Tuhan, Daud menjadi seorang yang mau kembali bertobat. Saudara bisa melihat dengan Saul. Saul berdosa karena iri hati. Melihat
keberhasilan daripada raja keberhasilan Daud. Tapi sayang, Saul membiarkan dirinya sampai mati tetap ada di dalam perasaan iri hati itu. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Saudara bisa melihat Yakub. Yakub pernah melakukan kebohongan, dan apa akibatnya? Waktu dia meninggalkan keluarganya, dia mengalami masalah-masalah. Berapa kali dia dibohongi waktu dia ingin mendapatkan istri. Tetapi pada akhirnya Yakub pun bertobat kepada Tuhan, meminta ampun dan menyelesaikan semuanya dengan baik. Kalau kita melihat semuanya ini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian, apapun keadaannya, karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Pada saat kita berdosa, datang minta ampun kepada Tuhan. Pada saat kita susah, ceritakan kesusahanmu kepada Tuhan. Pada saat kita penuh kemenangan, naikkan syukurmu kepada Tuhan dengan hati yang penuh kegembiraan. Dan yang kedua, Saudara sekalian, berdoalah dalam nama Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, pada waktu mau terjadi kecelakaan, orang mulai berteriak, darah Yesus. Pada waktu menghadapi kesulitan dan kesukaan, dalam nama Tuhan Yesus. Apakah itu jimat? Saya harap tidak menjadi jimat, tetapi meyakini sungguh bahwa saudara dan saya berhak menggunakan nama Yesus di dalam doa kita. Waktu kita berdoa, ditutup dengan kata-kata, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Karena apa? Tuhan kita tidak mati, tapi dia sekarang ada di surga. Dia menjadi imam besar kita. Dia menjadi pendoa syafaat kita. Waktu kita datang dan mengatakan, Yesus, tolong aku. Maka dia yang adalah Allah itu akan melihatmu dan akan menolong. Dalam ayat ini yang mengatakan, ayat yang terakhir ini mengatakan, Yohanes 14 ayat 13 dan 14 mengatakan, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Berdoalah dalam nama Tuhan Yesus, bukan karena jimat, tetapi mengamini dan meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Dia hidup sekarang ini. Dia ada di surga, menjadi imam besar, menjadi pendoa syafaat. Waktu aku menyebut nama Tuhan Yesus ini, maka Tuhan akan menolong dan mendengar doa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita belajar bersama-sama bahwa Yesus adalah gambar daripada Allah yang tidak kelihatan. Dengan engkau mengenal Yesus Kristus, berarti mengenal Allah. Engkau mengenal Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus Allah yang Maha Kuasa. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Yesus adalah penuh kasih. Allah kita adalah Allah yang membenci dosa. Yesus pun membenci dosa. Tetapi Allah membenci dosa. Allah, tetapi Allah mengasihi orang yang berdosa, sehingga dia mengirimkan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Maka Yesus pun juga sebagai Allah yang membenci dosa, tetapi dia mencintai orang yang berdosa. Pada akhirnya, marilah kita sebagai umat Allah mau bergairah dan berusaha sungguh-sungguh untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam doa dan firman, sehingga kita bertumbuh dewasa secara rohani, menjadi kuat dalam menghadapi kehidupan ini, dan Tuhan beserta hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah percaya kepada Yesus Kristus, karena dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah Allah sendiri. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam kehidupan saya sebagai anak Tuhan.
dalam kehidupan pelayanan saya sampai hari ini. Saya mengaminkan bahwa Dia, Yesus Kristus yang saya kenal, menjadi satu oknum yang selalu menyertai. Memang pada sekarang ini Dia ada di sorga, tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita sekalian untuk menyertai kehidupan kita. Kiranya Tuhan akan memberkati firman-Nya pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Dia. Haleluya. Sangat terbatas Tuhan untuk hamba-Mu menerangkan kebenaran ini. Tetapi Tuhan, tolonglah kalau saat ini ada di antara anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan dan kesukaran, boleh mengamini bahwa Engkau adalah Allah yang besar yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Masih dalam sikap berdoa, pada sore hari ini sebelum kita datang kepada Tuhan, barangkali ada yang mengatakan begini, kalau Yesus adalah Allah, saya sekarang sedang ada dalam pergumulan, saya sedang ada dalam kesusahan. Ibu berdoa buat saya, supaya saya bisa merasakan kehadiran Allah, supaya saya bisa merasakan pertolongan Tuhan, supaya saya bisa merasakan Tuhan itu dekat. Kalau ada yang seperti ini, marilah saudara boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya. Kita menaikkan pujian. Kita menaikkan pujian yang mengatakan, yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Kita berdiri bersama-sama saudara sekalian. Kita mengangkat tangan kita dan kita menyanyikan sebagai penyembahan kita di hadapan Allah. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Biarlah ini menjadi seruan hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Hanya
mari kita renungkan sejenak. Benarkah engkau menyembah kepada Yesus? Katakan, Tuhan, aku mau menyembah engkau, Tuhan. Engkau Allahku, engkau Rajaku, engkau Allah yang Maha Kuasa, engkau Allah yang sangat mengasihi aku, engkau Allah yang membenci dosa, tetapi engkau mengasihi aku sebagai orang yang berdosa. Katakan dengan hati saudara, katakan dari dasar hatimu, Tuhan, Tuhan, aku hanya mau menyembah kepadamu. Engkau bukan manusia biasa, Yesus Kristus. Engkau adalah Allah sendiri. Tolong kami, Tuhan, agar kami bisa melihat engkau lewat keyakinan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan sakit kami, Tuhan. Hiburkan kami pada waktu kami susah. Tuntun kami pada waktu kami hilang jalan. Kuatkan iman kami pada waktu kami bimbang dan ragu-ragu. Karena engkau telah mati di atas kayu salib bagi kami semua. Terpujilah namamu, Tuhan. Saya mau ajak saudara menyanyikan lagu ini. Walaupun saudara mungkin sudah hafal lagu ini, tapi saya mau saudara bisa menyanyikan ini sebagai seruan hatimu kepada Tuhan, bahwa yang aku sembah hanya Yesus saja. Engkau Rajaku yang ku
Terima kasih Tuhan. Ini kami, kami menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami, Engkau kekuatan kami, Engkau pelindung kami Tuhan, Engkau pemimpin hidup kami, Engkau Allah yang luar biasa. Berikan kepada kami semua Tuhan hati yang terus memuji. Pada waktu kami berjalan setiap hari bersama-Mu, kami boleh meyakini bahwa waktu kami mengenal Engkau Yesus Kristus, berarti kami mengenal Engkau Allah yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan, teruslah berkarya dalam kehidupan kami masing-masing. Teguhkan iman kami, keyakinan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Firman Tuhan yang dahsyat, sungguh luar biasa. Kita semua diberkati, amin. Tuhan Yesus adalah Allah yang besar, Allah yang mulia. Terima kasih Ibu Pendeta Irselim buat pelayanannya. Tuhan Yesus beri kesehatan, kekuatan terus sehingga menjadi berkat buat kita semua, amin. Amin. Apakah ada yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah pada sore hari ini di Gereja CWS Gedung Kenanga? Bolehkah kami melihat tangan-tangannya diangkat? Apakah ada? Tidak ada? Semua adalah jemaat yang setia, men. Kita akan terus mengajak jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat pengumuman untuk satu minggu ke depan. Kegiatan rutin doa Hana, doa khusus untuk kaum wanita, ibu-ibu yang rindu berdoa, mari datang setiap hari Sabtu jam 8 pagi di Gedung Kenanga, lantai 1. Selanjutnya, malam doa karismatik untuk minggu depan, Jumat 12 April, akan diliburkan karena bertepatan dengan hari besar dan libur cuti nasional bersama. Selanjutnya kita akan melihat video dari Departemen Kreatif dan Praise and Worship. Departemen Kreatif Praise and Worship CWS Gedung Kenanga akan mengadakan seminar dan pelatihan khusus bagi tim pemuji dan pemusik. Mari bergabung bersama dengan acara ini yang diadakan tanggal 4 Mei 2024. Apabila ada saudara-saudari yang rindu mengikuti pelatihan dan seminar ini, bisa mendaftarkan diri untuk bersama-sama mengikutinya. Tanggal 4 Mei 2024, hari Sabtu. Selanjutnya kita akan membawa persembahan kita, baik persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, janji iman kita. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan April, jadi hari ini ada dua kantong persembahan. Yang pertama persembahan umum, janji iman, persepuluhan. Kantong kedua adalah persembahan untuk operasional. Dan bulan lalu adalah bulan Maret. Gereja kita merayakan bulan misi pada bulan Maret. Jadi
Apabila Bapak Ibu atau saudara-saudari yang belum memasukkan janji imannya, bisa dimasukkan di kantong-kantong persembahan yang pertama. Dan apabila Bapak Ibu atau saudara-saudari yang rindu ingin menopang pelayanan misi di gereja kita dan belum mendapatkan formulirnya janji imannya, boleh meminta kepada tim Aser Greeter atau kepada seluruh pengerja yang ada. Gitu. Mari kita berdoa bersama-sama, kita satukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu. Allah yang besar, Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang Maha Kuasa. Allah yang besar dan mulia. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul bersama-sama hari ini sebagai satu tubuh Kristus, memuji, menyembah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami ingin membawa persembahan kami Tuhan kepada-Mu. Kami bersyukur buat berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami ingin membawa dengan ucapan syukur dan rela hati, penuh kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Lihat mata.
Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih untuk jemaat yang telah memberikan pemberian kasih untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan akan membalas semuanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu acara 4 Mei yang akan datang itu sebenarnya itu merupakan kegiatan wilayah 3 yang mereka minta supaya CWS yang akan mengelolanya. Jadi kita dipercaya, oleh sebab itu pembicaranya semua dari CWS. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang mau mendaftarkan diri, mungkin ada yang bertanya bagaimana caranya dan sebagainya, langsung aja bicara sama Ibu Sila. Nanti Ibu Sila akan mencatat dan kemudian akan mendaftarkan kepada panitia. Supaya dan demikian maka kita membuat lebih sederhana dan kita semua bisa ambil bagian. Jadi kalau memang ada yang terpanggil untuk ambil bagian dalam perkara itu, ayo, ini waktunya dan kesempatan. Ya, puji dan syukur karena Tuhan telah mempercayakan pelayanan pujian penyembahan kepada GSJA CWS Gedung Kenanga Senen Raya 46. Lengkaplah sudah. Puji Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah ini dan saya bersyukur karena tidak semuanya mudik. Coba kalau semuanya mudik kita kosong. Kita berdiri, kita mengakhiri ibadah pada malam ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, hati kami sungguh bersuka cita karena kami boleh lebih mengenal Engkau lagi. Lewat kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, maka sekarang kami menjadi lebih jelas bahwa Kristus Yesus itu gambar daripada Allah yang tidak nampak, yang sulit kami bayangkan pada waktu itu. Tetapi setelah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam ini, jadi kami mendapatkan satu gambaran. Oh, jadi apa yang ada dalam Kristus Yesus itu ada di dalam Allah. Karena Kristus adalah gambar Allah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih ya Tuhan. Sehingga dengan demikian pada waktu kami berdoa, pada waktu kami membayangkan Kristus, maka secara otomatis Bapa itu terbayang. Karena Kristus adalah gambar Allah. Puji dan syukur untuk sesuatu yang indah ini. Dan biarlah hal ini akan mendorong kami lebih rajin menghampiri Engkau. Lebih sungguh-sungguh di dalam doa. Dan lebih setia di dalam mengiring Engkau. Karena Engkau memang sungguh dahsyat dan luar biasa adanya. Oleh karena itu, berkat Allah akan terus ada bersama-sama kami. Syukurlah Tuhan untuk kuasa kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Dan tolonglah kami supaya dengan demikian maka kami lebih berani datang menghampiri Engkau. Dan kami lebih berani menyampaikan kebenaran firman Allah kepada teman, kenalan, keluarga. Sehingga kami dapat menceritakan bahwa gambar Allah itu ada dalam Kristus Tuhan yang kami sembah ini. Dan itu akan sangat menolong sehingga banyak orang boleh mengenal Allah dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa untuk kebaikan yang Tuhan telah berikan. Kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan untuk teman saudara kami yang mungkin dalam perjalanan mudik. Lindungi mereka. Jaga mereka ya Tuhan, utus malaikat-Mu sehingga mereka boleh tiba di tempat masing-masing dengan selamat, berjumpa dengan anggota keluarga untuk bersilaturahmi dan mereka bisa melepaskan rindu dendam kasih mereka satu dengan yang lainnya.
Bapa, dan Engkau juga akan terus menolong, menjaga mereka, sehingga pada saat-saat di mana waktu ibadah, mereka akan tetap ingat dan mau datang di gereja di mana mereka ada, supaya mereka tetap melakukan ibadahnya. Dan pada waktu mereka kembali ke Jakarta, biarlah Tuhan juga akan tetap menjaga dan melindungi mereka, sehingga mereka terhindar dari kecelakaan atau mara bahaya, sehingga akan merugikan mereka. Tuhan akan tolong dari orang-orang jahat, dari copet dan penodong, sehingga mereka tetap selamat karena pertolongan Tuhan. Biar kasih-Mu-lah Tuhan nyata atas mereka. Dan hamba berdoa Tuhan, supaya pada waktu mereka berjumpa dengan sanak keluarganya, mereka boleh menjadi terang, mereka boleh menjadi berkat, sehingga semua teman, tetangga, keluarga besar maupun kecilnya melihat Kristus ada di dalam diri anak-anak-Mu ini. Puji dan syukur karena Engkau sangat baik atas kehidupan kami ya Tuhan, dan Engkau akan terus menolong dan menjaganya. Dan kami juga berterima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menolong dan membimbing, melindungi, sehingga pada waktu persidangan MK gugatan pemilu ini sudah berjalan dengan baik dan semuanya sesuai dengan rencana. Dan biarlah Tuhan tetap mengendalikannya, sehingga pada waktu keputusan diumumkan oleh Mahkamah Agung, tidak ada gejolak, tidak ada kekerasan, semuanya bisa menerima kenyataan, dan nama Tuhan pula yang akan dipermuliakan. Jaga dan lindungi negara kami Tuhan, dan biar berkat Allah tercurah atas kami semuanya, dan Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Puji dan syukur karena kuasa kasih-Mu Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, mungkin anak-anak-Mu pada hari-hari ini mereka libur, karena memang semua pekerjaan sedang diliburkan, dan mereka ada banyak kesempatan dan waktu. Biarlah Roh Kudus tetap mengontrol mereka, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dan biarlah anak-anak-Mu bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dan semuanya bisa untuk mendatangkan kebesaran bagi nama Tuhan. Puji dan syukur karena kebaikan-Mu. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah, dan setelah itu kami akan beristirahat atau ada di antara mereka yang akan melanjutkan acara. Biarlah Tuhan akan terus mengawalnya. Malaikat Tuhan akan diutus melindungi dan menjaga kami semuanya, sehingga kami boleh menikmati indahnya berjalan bersama dengan Tuhan. Syukurlah karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama dan terimalah berkat yang daripada Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih setianya kepada kita semuanya. Dan Tuhan akan selalu menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan akan memberikan damai sejahtera-Nya serta sukacita yang akan ada dalam hati kita. Dan Roh Kuduslah yang dengan setia mendampingi kita, berjalan bersama-sama dengan kita, mengkuatkan dan menghiburkan kita, dan akan membantu kita untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan bagi kita untuk keberhasilan usaha rumah tangga kita, pendidikan kita, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini terjadi hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan berjabat tangan satu dengan yang lainnya. Haleluya.